Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah paket yang berisi cetakan pot mini, tapi dengan sistem printer 3D ya. Kalau yang ini yang udah kita beli menggunakan bahannya dari silikon, relatif lebih tahan. Sedangkan ini menggunakan printer 3D. Kita akan coba lihat. Oh ya, kemarin kita beli ini custom ya. Harganya Rp180.000. Diameternya kurang lebih 9 cm, tingginya 10 cm. Nanti coba kita ukur ulang. Dan juga akan kita bandingkan yang mana lebih hasilnya lebih awet ya. Seperti biasa, untuk link pembelian akan kita cantumkan di deskripsi. Untuk packing cukup aman. Selain dus terluar, di sini ada busa ya. Ini adalah klip kalau nggak salah, penjepit. Dan ini hasilnya. Ini hanya pengaman aja. Karena beberapa pembeli banyak yang request potnya masih terlalu kecil untuk kaktus, cuman bisa untuk sukulen. Nah, sekarang kita udah custom ke pembeli, nama penjualnya di sini. Nama penjualnya Techno 3D ya. Jadi kita bisa custom bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Harganya cukup tinggi ya. Jadi untuk custom seberat ini dikasih harga Rp180.000, belum dihitung ongkir. Oke. Ini bentuknya. Lagi untuk packing cukup aman, berlapis, ada bubble, ada busa juga. Oke, ini hasilnya. Ini clip. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan ini cukup untuk diameter kaktus, karena cinta kaktus itu meminta biasanya diameter di atas 8 cm ya. Sedangkan beberapa pot yang ada ini hanya ini seperti ini, kurang lebih 5 cm. Yang ini ini juga kurang lebih 5 cm. Oke, yang ini apa ya? Kita coba buka. Tidak ada. Oh, ini hanya mungkin alas penutup rongga aja. Oke, jadi seperti ini. Jadi tinggal kita tuang semennya dan akan jadi pot. Pada video selanjutnya kita akan coba lihat hasil dari cetakan ini.
susah ya. Masih susah. Atau kekecilan. Seperti itu. Jadi inilah bentuknya. Cetakan pot kita yang bentuknya seperti ini. Untuk hasilnya nanti kita akan coba lihat di video selanjutnya. Sebelumnya kita sudah ada beberapa contoh untuk silikon relatif lebih tahan. Oke, ini yang school. Kemarin kita belinya di AliExpress, negara pengirim kemarin Perancis. Harganya masih waktu itu kita beli di AliExpress masih di harga 310.000 kalau dalam rupiah. Ditambah ongkir, lupa kami ongkirnya 20.000 apa 30.000. Kemudian ini juga kita beli di AliExpress, harganya kemarin masih di harga dalam rupiahnya 47. Yang ini agak mahal sedikit, harganya 90.000 dalam rupiah. AliExpress tapi negara pengirimnya Guangzhou ya, Cina. Ini juga Cina. Yang ini Prancis. Kemarin ini lupa saya, Prancis apa Cina. Yang ini hasilnya yin yang. Untuk harganya ini kemarin kita beli di harga 190. Yang ini model tangga, belinya juga di Cina. Pakai AliExpress. Hasilnya seperti ini. Harganya kemarin masih di 210.000. Yang ada lagi yang bentuknya segitiga, cetakannya belum ketemu, udah nyangkut di mana. Yang segitiga lumayan murah, sekitar 60.000-an di Guangzhou Cina juga. Yang ini murah meriah. Ini kemarin kita beli hanya di harga 40.000, dapat 3 piece. Jadi hasilnya seperti ini. Mungkin di video-video selanjutnya kita akan coba buat cara buat pot mini marble ya. Oke, ini marble campuran semen putih dan semen warna pink. Jadi bukan pakai cat. Oke, itu saja pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari channel Jejak Cilik. Sampai jumpa.